apa dengan si kembar? Begini Wendy, mereka sepertinya tidak enak badan. Kasihan sekali ya. Apakah mereka sakit? Iya, inilah tugas kita untuk merawat mereka agar mereka cepat sembuh. Jangan khawatir, mereka akan baik-baik saja. Hidung Peter berair dan pipinya merah. Dia terlihat mengantuk dan agak lemas. Susi kecil pun batu dan matanya kata, ku ingin membantu kembar kesayanganku. Saat sakit bukan bantu, saat sakit bukan hangatkanmu, saat sakit ku akan menjagamu. Saat sakit ku beri makan, saat sakit istirahatlah, saat sakit ku beritahu kau kan baik saja. Susi kecil panas, apa yang harus ku lakukan? Untukmu. Peter sakit perut, kasihan sekali. Aku punya obat dan nyanyian untukmu. Saat sakit bukan bantu, saat sakit bukan hangatkanmu, saat sakit ku akan menjagamu. Saat sakit ku beri makan, saat sakit istirahatlah, saat sakit ku beritahu kau kan baik saja. Semua kadang sakit tak menyenangkan, teman dan keluarga akan selalu di sini, jadi jangan sedih. Ibu, lihat, si kembar mulai tampak lebih baik. Oh benar Wendy, kamu lihat perhatian yang kecil akan membuat perbedaan yang besar untuk mereka yang sedang sakit. Ya, itu obat yang terbaik. Saat sakit bukan bantu, saat sakit bukan hangatkanmu, saat sakit ku akan menjagamu. Saat sakit ku beri makan, saat sakit istirahatlah, saat sakit ku beritahu. Bu, lukaku,
kita merasa lebih baik. Kasihan ibu. Ah, tidak apa-apa sayang. Ibu kan punya dokter Wendy dan suster kembar yang akan membuatku merasa lebih baik. Itu benar. Siapa lagi? Ayo! Ayo! Rikicicik kita pergi, kita pergi, kita pergi. Rikicicik kita pergi. Hai ho, hai ho, woo! Kita pergi jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan. Ku bertemu teman baik. Lihat! Lihat itu Nathan! Ayo kita lompat tinggi, lompat tinggi, lompat tinggi. Ayo kita lompat tinggi. Hai ho, hai ho, woo. Oh, Nathan, kejutan yang menyenangkan. Senang bertemu denganmu, teman. Kita akan bertemu siapa lagi? Ayo, kita cari tahu. Rikicicik kita pergi, kita pergi, kita pergi. Rikicicik kita pergi. Hai ho, hai ho, woo. Sambil kita berlompatan, berlompatan, berlompatan. Ku bertemu teman baik. Lihat itu Carol. Balik badan gerakan tangan, gerak tangan, gerak tangan. Balik badan gerakan tangan. Hai ho, hai ho, woo. Senang bertemu kamu di sini, Carol. Aku juga senang bertemu dengan kalian. Yeay, sekarang ada 4 dari 5 Bombadis. Harap kita menemukan satu lagi. Ayo. Rikicicik kita pergi, kita pergi, kita pergi. Rikicicik kita pergi. Hai ho, hai ho, woo. Kita pergi jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan. Ku bertemu teman baik. Lihat itu Mark. Kita semua berpelukan, berpelukan, berpelukan. Kita semua berpelukan. Hai ho, hai ho, woo. Bombadis sudah berkumpul sekarang. Ya, mari kita terus menggali pengalaman dan petualangan yang baru. Yap, kita pasti bisa. Rikicicik kita pergi, kita pergi, kita pergi. Rikicicik kita pergi. Hai ho, hai ho, woo. Hai ho, hai ho, woo. Wow, pagi Pembadis. Tidurku nyenyak sekali. Yeah, pengalaman menginap yang menyenangkan. Hey, jam berapa sekarang? Oh, ini 8:30 dan sekolah mulai 9:00. Oh, tidak. Sebaiknya kita segera siap-siap, cepat. Oh, aku tahu. Ayo kita main ikuti petunjuk agar bisa siap-siap dengan cepat. Ide yang bagus. Ayo lihat dan tirukan aku. Ini caranya, rapikan ranjang, rapikan ranjang, rapikan ranjang. Ini caranya, rapikan ranjang setiap pagi hari. Ini caranya, rapikan ranjang, rapikan ranjang, rapikan ranjang. Ini caranya, rapikan ranjang setiap pagi hari. Oke guys, bagus. Ranjang sudah rapi. Lalu apa? Aku tahu. Sekarang waktunya membersihkan badan. Ayo ikuti aku. Ini caranya cuci muka, cuci muka, cuci muka. Ini caranya cuci muka setiap pagi hari. Ini caranya.
cuci muka, cuci muka, cuci muka. Ini caranya cuci muka setiap pagi hari. Hei, lihat aku. Ini caranya sikat gigi, sikat gigi, sikat gigi. Ini caranya sikat gigi setiap pagi hari. Ini caranya sikat gigi, sikat gigi, sikat gigi. Ini caranya sikat gigi setiap pagi hari. Oke, gigiku sekarang terlihat putih. Cepatlah. Ini menyenangkan, tapi kita harus cepat. Kita harus mengejar bis sekolah. Itu benar. Sekarang ikuti aku. Ayo. Ini caranya sisir rambut, sisir rambut, sisir rambut. Ini caranya sisir rambut setiap pagi hari. Ini caranya sisir rambut, sisir rambut, sisir rambut. Ini caranya sisir rambut setiap pagi hari. Hey, lihat aku. Ini caranya menali sepatu, menali sepatu, menali sepatu. Ini caranya menali sepatu setiap pagi hari. Ini caranya menali sepatu, menali sepatu, menali sepatu. Ini caranya menali sepatu setiap pagi hari. Wow, bisnya datang. Ayo lomba bis. Jangan lupa sarapan pagimu. Ini caranya pergi sekolah, pergi sekolah, pergi sekolah. Ini caranya pergi sekolah setiap pagi hari. Ini caranya pergi sekolah, pergi sekolah, pergi sekolah. Ini caranya pergi sekolah setiap pagi hari. Yeay, yeay. Oke anak-anak, siapa yang mau sayuran lezat untuk makan malam? Aku mau, Bu. Kenapa kalian tidak mau? Kalian tidak suka sayur. Sayur itu enak dan sehat loh. Dan rasanya enak. Sayur, aku mau membuat badan sehat. Enak dan bergizi. Ku suka makan sayur. Sayur, aku mau banyak macamnya. Sayur, enak. Dengarkan ceritaku. Cobalah wortel. Wortel lezat, renyah dan manis. Kelinci suka, aku pun juga. Wortel sangat sehat. Aku sangat sehat. Cobalah kentang, rasanya enak. Kamu harus coba. Bisa ditumbuk atau dipanggang atau jadi kentang goreng. Enak. Sayur, aku mau membuat badan sehat. Enak dan bergizi. Ku suka makan sayur. Buncis warnanya hijau. Dia memang terlihat agak aneh. Tapi coba bukalah kulitnya. Ada biji-biji yang sehat di dalamnya. Lihat biji-bijiku. Brokoli, brokoli, cobalah dan kau akan mengerti. Rasanya enak dan bentuknya lucu seperti pohon yang kecil. Aku pohon kecil. Sayur, aku mau membuat badan sehat. Enak dan bergizi. Ku suka makan sayur. Coba kacang polong. Si kacang kecil warnanya hijau dan rasanya manis. Makanlah dan lihat mereka berputar seperti bola yang lucu. Aku bola yang kecil. Sayur tomat atau buah tomat yang mengandung banyak air. Warnanya merah dan bentuknya bulat. Ada yang bilang tomat itu buah. Aku sayur buah. Sayur, aku mau membuat badan sehat. Enak dan bergizi. Ku suka makan sayur. Jagung yang manis, warnanya kuning seperti matahari. Kalau kau makan langsung dari batangnya, rasanya sangat menyenangkan. Aku si manis. Sayur, aku mau banyak macamnya. Sayur, enak. Sekarang kau
sembunyi-sembunyian keluarga. Aku akan jadi ibu dan Mark, kamu akan jadi ayahnya. Oke, ayo kita sembunyi seperti tikus kecil. cari ayah di mana? Di sini, apa kabarmu? Cari ayah di mana? Di sini, apa kabarmu? Aku menemukanmu, ayah. Ketahuan, kau menemukanku. Sekarang giliranmu bersembunyi. Oke. Jari ibu, di mana kamu? Di sini, ku cinta kamu. Jari ibu, di mana kamu? Di sini, ku cinta kamu. Hehehe, ketahuan kau ibu. Sekarang aku bisa menemukanmu. Aku ketahuan. Sekarang ayo kita cari yang lain. Jari kakak, di mana kamu? Di sini tepat di sebelahmu. Jari kakak, di mana kamu? Di sini tepat di sebelahmu. Hei, aku menemukanmu kakak. Hehehe, kau menemukanku. Aku akan cari yang lainnya. Jari kakak, di mana kamu? Di sini, kau temukan aku. Jari kakak, di mana kamu? Di sini, kau temukan aku. Aku menemukanmu. Nah, betul. Cari bayi di mana? Di sini bajuku biru. Cari bayi di mana? Di sini bajuku biru. Aku menemukanmu, bayi kecil. Ya, itu aku, si bayi kecil. Nah, sekarang sudah ketemu semuanya. Malam yang sangat panjang menjaga adik kembarku. Adik kembarmu itu sangat manis dan lucu. Ya, tapi ini sudah lewat waktu tidur mereka. Hei. Oke, ayo adik kecil. Sekarang waktunya tidur. Aku tahu. Ayo kita nyanyikan lagu tidur yang biasa dinyanyikan ibuku supaya mereka lekas mengantuk. Ide bagus. Tidurlah. Berhasil. Ayo, tidurlah. Hei, biar kami coba. Tidurlah adik, sudah malam. Ibu bernyanyi di kursi goyang. Dia mengayun dalam dekapan. Ketika terlelap dengar nyanyiannya. Aduh, apakah mereka akan tidur? Buat begitu. Ayo adik kecil, kembali ke ranjang. Kami akan nyanyikan untukmu satu kali lagi. Selamat tidur. Oh, tidak.
bersama-sama. Tidurlah adik malam tiba, jangan resah gadis menjaga. Ranjang yang nyaman, mata terlelap. Tidurlah adik hingga pagi datang. Selamat tidur, Badis. Istirahat sudah selesai, anak-anak. Bermain di luar sangat menyenangkan hari ini. Tunggu dulu, sebelum kalian masuk kelas, sangat penting agar kalian cuci tangan dahulu. Tapi mengapa? Akan ibu beritahu ya. Cuci, cuci tangan, bersihkan kotor. Jagalah kebersihan, cuci tangan dulu. Saat main di luar, di tempat terbuka, janganlah lupa kuman di mana-mana. Kita tak bisa lihat, mereka suka sembunyi. Itulah mengapa kita harus cuci tangan. Cuci, cuci tangan, bersihkan kotor. Jagalah kebersihan, cuci tangan dulu. Sabun, air, gelembung, gilas. Sabun, air, gelembung, gilas. Saat mengambil sampah yang ada di lantai, cucilah tanganmu dan cucilah lagi. Kalau sudah selesai dari kamar mandi, janganlah lupa menyanyikan lagu ini. Cuci, cuci tangan, bersihkan kotor. Jagalah kebersihan, cuci tangan dulu. Sabun, air, gelembung, gilas. Sampai jumpa, Bu. Terima kasih. Dadah, hati-hati di jalan dan jangan lupa cuci tangan ya. Hei anak-anak, makan malam akan segera siap. Jangan lupa cuci tangan ya. Saat pulang sekolah atau naik bis, janganlah lupa kuman di mana-mana. Kuman membuat sakit, kalau kau tak peduli, kuman kecil itu bisa di mana-mana. Cuci tangan, bersihkan kotor. Jagalah kebersihan, cuci tangan dulu. Sabun, air, gelembung, gilas. Sabun, air, gelembung, gilas. Saat bersenang-senang, bermain dengan anjing, ingatlah mungkin ada kuman. Saat gunakan tangan untuk melukis, sebelum makan malam, bersihkan kotor. Jagalah kebersihan, cuci tangan dulu. Sabun, air, gelembung, gilas. Sabun, air, gelembung, gilas. Makan malam sudah siap, anak-anak. Yeay, aku sudah kelaparan. Dan tangan kita sudah sangat bersih. Siap-siap semua, kita akan melakukan perjalanan petualangan yang baru. Kencangkan ikat pinggangmu untuk roda pada bis. Yiha! Roda pada bis yang berputar, berputar, berputar. Roda pada bis yang berputar keliling kota. Kita semua bersenang-senang, yeah. Senang-senang, yeah. Senang-senang, yeah. Kita semua bersenang-senang keliling kota. Ayo kita bermain tebak-tebakan. Lihat di balik kaca. Aku lihat di luar ada sesuatu yang dimulai dengan huruf M. Aku tahu, itu mobil. Itu benar. Klakson pada bis bunyi pip 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 pip. Klakson pada bis bunyi pip 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 keliling kota. Ayo
pada bis, buka tutup, buka tutup, buka tutup pintu pada bis, buka tutup keliling kota. Sekarang giliranku. Aku melihat di luar ada sesuatu yang dimulai dengan huruf P. Aku tahu. Itu pohon. Itu benar, Ethan. Semua yang di bis lompat-lompat, lompat-lompat, lompat-lompat. Semua yang di bis lompat-lompat, keliling kota. Supir pada bis bilang yang sopan, harus sopan, harus sopan. Supir pada bis bilang yang sopan, keliling kota. Seluruh pembadis bilang ye 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 ye. Seluruh pembadis bilang ye 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 keliling kota. Aku melihat dengan mataku sesuatu yang dimulai dengan huruf T. Teman. Iya. Roda pada bis yang berputar, berputar, berputar. Roda pada bis yang berputar keliling kota. Terima kasih Bu Guru untuk perjalanan hari ini. Kemana kita akan pergi Bu Guru? Tergantung. Ingat kita pernah belajar di kelas bilang ya pada hal yang baru dan menarik. Oh iya. Jadi mau belajar tari? Ya ya ya. Mau pergi ke Prancis? Ya ya ya. Mau naik sepeda? Ya ya ya. Mau mendaki gunung? Ya ya. Bilang ya menyenangkan. Membangun rumah pohon? Ya ya ya. Memberi makan tikus? Ya ya ya. Mengendarai mobil? Ya ya ya. Ayo kita tos. Ya ya. Bilang ya itu bagus. Bilang ya itu keren. Bilang ya yang terbaik. Ejalah ya, ya ya. Ya untuk kebaikan. Ya untuk kamu dan aku. Ya untuk yang kita lihat. Ya untuk bebas. Ya. Ini keren. Bilang ya bikin aku gembira. Meluncur di atas es? Ya ya ya. Menjadi anak baik? Ya ya ya. Menanam pohon kecil? Ya ya ya. Ayo kita minum teh. Ya ya. Membuat kerajinan? Ya ya ya. Atau mendayung rakit? Ya ya ya. Kita memanggang kue? Ya ya ya. Bermain dengan ular? Ya ya. Bilang ya itu bagus. Bilang ya itu keren. Bilang ya yang terbaik. Ejalah ya ya. Ya, ya untuk kebaikan. Ya untuk kamu dan aku. Ya untuk yang kita lihat. Ya untuk bebas, ya! Lihat kalian semangat bilang ya. Gue ingin mengajak kalian mencoba petualangan baru yang menyenangkan. Oh ya! Yeah. Mau menulis puisi? Ya ya ya. Sebelum kita pulang? Ya ya ya. Mau bermain yoyo? Ya ya ya. Dan berfoto bersama? Ya ya. Bilang ya itu bagus. Bilang ya itu keren. Bilang ya yang terbaik. Ejalah ya ya. Ya, ya untuk kebaikan. Ya untuk kamu dan aku. Ya untuk yang kita lihat. Ya untuk bebas. Ya. Oke kalian berdua, sekarang waktunya mandi. Wendy, tolong bantu ibu siapkan si kembar untuk mandi. Tentu, ayo adikku. Mandi bisa sangat menyenangkan. Ayo ketunjukkan caranya. Mandi, waktu mandi sangat menyenangkan. Ayo buat gelembung, hati-hati. Jangan lari. Skarabat pap 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 pap. Skarabat pap 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 pap. Skarabat pap 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 pap. Skarabat di dalam bak mandi. Skarabat pap 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 pap. Skarabat pap 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 pap. Skarabat pap 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 pap. Skarabat di dalam bak mandi.
Lihat jadi bersih. Gosok seluruh tubuh sampai jadi bersih. Keramas dengan sampo, lalu bilas dengan air. Jangan sampai masuk mata, nanti menjadi pedih. Skrabap-pap-pap-pap-pap, 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 skrabap di dalam bak mandi. Mandi, ayo mandi bersama si bebek. Cuci mainanmu dan si truk kecilmu. Beri sabun lalu bilas, bersihkan mainanmu. Disikat, disikat, dibilas, disiram. Skrabap-pap-pap-pap-pap, 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 skrabap di dalam bak mandi. Kita berhasil, Ibu. Mereka bersih dan wangi. Aku tak bisa melakukan tanpamu, Wendy. Sekarang tantangan berikutnya adalah menyiapkan mereka untuk tidur. Oh, Bu, aku belum terpikir caranya. Teman-teman, aku punya ide lagu apa yang harus dinyanyikan untuk acara besok. Bagus, lagu apa itu, Wendy? Ini sebuah lagu yang bercerita tentang semua anak yang terlihat berbeda di luar, tapi sebenarnya di dalam hatinya sama. Apa maksudmu? Aku akan tunjukkan pada kalian sehingga kita bisa latihan untuk acara besok. Itu ide yang bagus. Pipit tembam, lesung daku, bibir beda di luar, tetapi di dalam hati kita sama. Betul sekali. Carol, sekarang giliranmu. Kamu yang akan bernyanyi dan bilang ke Nathan apa yang membuat dia spesial. Tentu. Pipi tenang, hidung lucu, wajah hari spesial.
malam. Sekarang kalian pulang dan beristirahat. Sampai jumpa teman-teman. Dah. Dah. Tapi yang bagus. Sampai jumpa. Hai semua, mau menginap di rumahku? Mungkin sedikit berdesakan dan terasa sempit. Ya, check it. Check mic 1, 2. Ah, yeah. 10 di kasur dan si kecil bilang berguling. Mereka berguling dan satu jatuh. 9 di kasur dan si besar bilang bergeser. Mereka bergeser dan satu jatuh. 8 di kasur dan si lucu bilang kesana. Mereka kesana dan satu terjatuh. Oh yeah. 7 di kasur dan si kakak bilang berbalik. Mereka berbalik dan satu terjatuh. 6 di kasur dan si adik bilang merangkak. Mereka merangkak dan satu jatuh. Kalian bisa lihat, kasurnya kurang besar untuk bersepuluh. 5 di kasur, si baik bilang bergeser. Mereka bergeser dan satu jatuh. Oh yeah. 4 di kasur dan si lucu bilang bergerak. Mereka bergerak dan satu jatuh. 3 di kasur dan si nakal bilang berbalik. Mereka berbalik dan satu jatuh. Ya dia terjatuh. Tinggal 2 di kasur dan si diam bilang berputar. Mereka berputar dan satu jatuh. Tinggal 1 di kasur dan si kecil bilang selamat tidur. Ya, yeah, mic-nya jatuh. Lima bayi kecil, lompat di kasur, satu jatuh dan terbentur. Mama telepon dokter dan dokter berkata, jangan ada lagi bayi berlompatan. Empat bayi kecil. Lompat di kasur, satu jatuh dan terbentur. Mama telepon dokter dan dokter berkata, jangan ada lagi bayi berlompatan. Tiga bayi kecil. Tiga bayi kecil lompat di kasur, satu jatuh dan terbentur. Mama telepon dokter dan dokter berkata, jangan ada lagi bayi berlompatan. Dua bayi kecil. Dua bayi kecil lompat di kasur, satu jatuh dan terbentur. Mama telepon dokter dan dokter berkata, jangan ada lagi bayi berlompatan. Satu bayi kecil. Satu bayi kecil lompat di kasur, dia jatuh dan terbentur. Mama telepon dokter dan dokter berkata, jangan ada lagi bayi berlompatan. Satu bayi kecil,
bayi kecil, lima bayi kecil, lima bayi kecil. Oke kembar sayang, sekarang waktunya tidur. Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu tidur? Ya. Yeah! Oops, maaf. Suatu hari nanti kalau aku sudah besar, aku juga ingin menjadi ibu dan punya bayi yang akan kunyanyikan. Aku juga. Untuk sekarang, kamu bisa membantuku dan latihan menjadi ibu. Kalau kita nyanyikan lagu tidur untuk si kembar, mungkin mereka bisa mimpi yang indah. Anakku sayang tenanglah, ibu kan belikan seekor burung. Bila burung itu tidak bernyanyi, ibu kan belikan cincin berlian. Bila cincin itu berkarat, ibu kan belikan cermin yang indah. Wow, itu indah sekali. Lihat, mereka semakin mengantuk. Ada apa, Carol? Laba-laba sangat menakutkan.
Tidak, mereka kan sangat kecil sedangkan kamu jauh lebih besar. Mereka tidak akan bisa menyakitimu. Tapi mereka sangat mengerikan. Tidak, mereka sangat bersahabat dan mereka selalu bangkit kembali kalau jatuh. Lihat ini. Laba-laba kecil naik talam air, lalu hujan turun, laba-laba pun jatuh. Matahari terbit, hujan pun berhenti, dan laba-laba kecil coba naik lagi. Laba-laba kecil naik lebih tinggi, naik lebih tinggi. Tidak tahu, aku masih takut melihat laba-laba. Tidak perlu, mereka tidak akan mengganggumu. Laba-laba kecil panjat pintu taman, lalu hujan turun, laba-laba pun jatuh. Matahari terbit, hujan pun berhenti, dan laba-laba kecil panjat pintu lagi. Laba-laba kecil panjat lebih tinggi, panjat lebih tinggi. Aku rasa dia mulai kelihatan lucu. Ya memang lucu dan dia selalu memanjat. Laba-laba kecil panjat pohon maple, lalu hujan turun, laba-laba pun jatuh. Matahari terbit, hujan pun berhenti, dan laba-laba kecil panjat pohon lagi. Laba-laba kecil panjat lebih tinggi, panjat lebih tinggi. Laba-laba kecil naik talang air, lalu hujan turun, dia pun jatuh. Matahari terbit, hujan pun berhenti, dan laba-laba kecil coba panjat lagi. Laba-laba kecil panjat lebih tinggi, panjat lebih tinggi. Kamu benar, Nico. Laba-laba itu keren. Ya, itu benar. Dan mereka itu binatang berkaki 8 favoritku. Hai teman-teman, bagaimana kalau kita berpetualangan hari ini? Ya, ke taman, ke kebun binatang. Nathan, bilang ibumu untuk mengajak kita. Aku tidak tahu teman-teman, sepertinya ibu lagi sibuk. Ayo Nathan, kita akan bermain. Oke, baiklah akan kucoba. Halo ibu. Bolehkah kita main? Tidak. Bolehkah ku main slime? Tidak. Makan banyak permen? Tidak. Ayolah bu, bolehkah? Ku bilang tidak. Tidak. Aku mohon bu. Tidak. Tetap tidak. Oh teman-teman, ibu tidak membolehkan kita pergi. Coba aku yang bertanya, mungkin aku bisa membantumu. Ide yang bagus, semoga berhasil. Tidak kerjakan PR. Tidak. Makan banyak kue. Tidak. Mengantar kita bowling. Tidak. Atau mengantar bermain. Ku bilang tidak. Tidak. Kumohon bu. Tidak. Tetap tidak. Nah, tidak berhasil. Tunggu, akan kucoba. Ibumu pasti terpesona dengan ketamananku. Akan kucoba. Boleh nonton film? Tidak. Kalau minum smoothie? Tidak. Menginap rumah teman? Tidak. Bermain di luar? Ku bilang tidak. Boleh makan es krim? Tidak. Bolehkah main bola? Tidak. Tidur larut malam? Tidak. Pergi ke taman dan bermain? Tidak. Kumohon bu. Tidak. Tetap tidak. Ya, sepertinya tidak berhasil. Hari ini kita tidak bisa bermain, teman-teman. Oh. Hai Nana.
kerjaanku sudah selesai. Kalian mau es krim? Sungguh asik. Terima kasih, Ibu. Oke, Wendy. Sudah cukup nonton TV-nya. Saatnya selesaikan tugas-tugasmu. Tapi, Ma, aku tidak mau. Tidak, jangan berdebat denganku, Wendy. Kamu harus punya tanggung jawab. Aku ingin kau pergi sekolah. Ku ingin kau bersihkan kolam. Maukah kau ikuti aturan dan lakukan untukku? Aku tak mau sekolah. Aku tak mau bersihkan kolam. Aku tak mau ikut aturan. Ku ingin bersenang-senang. Wendy, kamu jangan nakal. Tapi, Ma, Mama selalu bilang kalau kita harus bilang tolong jika ingin menyelesaikan sesuatu. Usaha yang bagus, Wendy. Tapi aku ibumu. Kamu harus menurut kata-kataku. Ku ingin kau bersihkan kamar. Ku ingin kau gunakan sapu. Lakukan dengan senyum. Tolong lakukan untukku. Aku tak ingin bersihkan kamar. Aku tak ingin memakai sapu. Aku tak ingin senyum-senyum. Ku hanya ingin bermain. Waktunya kerjakan PR. Ku tak mau. Lalu tidur. Ku tak mau. Makan sayurmu. Ku tak mau. Lipat celanamu. Ku tak mau. Membaca buku. Ku tak mau. Bagus. Ku tak mau. Gosok gigimu. Ku tak mau. Dan tidurlah. Aku tak mau. Aku tak mau makan sayur. Aku tak mau lipat celana. Aku hanya ingin nonton TV. Ku hanya ingin bebas. Oke, ini sangat menjengkelkan. Apa yang harus aku lakukan untukmu? Aku tahu. Ku ingin kau makan kue. Ku ingin kau menjauh. Bersenang-senanglah dan nonton TV. Lakukan semua untukku. Aku tak mau makan kue. Aku tak mau menjauh. Ku tak mau menonton TV. Aku hanya ingin bebas. Hei, Ma. Mama menjebakku. Itu kan hal-hal yang ingin kulakukan. Sayang sekali, bukan? Mungkin kamu harus mendengarkan. Dan mungkin mengerjakan tugas-tugasmu itu tidak berat. Mama benar. Maafkan aku. Aku ingin menjadi anak yang baik. Itu baru anakku. Oh tidak, aku punya banyak sekali PR untuk dikerjakan saat di rumah nanti. Aku juga. Aku harus membuat daftar semua bentuk untuk tugas matematikaku. Padahal aku tidak hafal semuanya. Kami bisa membantumu, Ma. Rasanya kita akan bernyanyi. Bentuk di mana-mana, bentuk di langit. Bentuk di mana-mana, di sekitar kita. Bentuk di mana-mana, lihat dan temukan. Bentuk di mana-mana, untuk kau dan aku. Lingkaran. Ayo kita cari. Bentuk di mana-mana, lihat dan temukan. Bentuk di mana-mana, untuk kau dan aku. Kotak, ayo kita cari. Rumah, di situ. Hadiah besar, di dalam kotak. Dadu, dan es batu. Papan bermain, dan lukisan indah di dalam bingkai. Bentuk di mana-mana, lihat dan temukan. Bentuk di mana-mana, untuk kau dan aku. Segitiga. Ayo kita
sana untuk kau dan aku. Persegi panjang, ayo kita cari buku dan truk, akuarium dan uang di dalam bank, kartu domino dan telepon, TV dan majalahnya ibu. Bentuk di mana-mana, bentuk di langit, bentuk di mana-mana, di sekitar kita. Bentuk di mana-mana, lihat dan temukan. Bentuk di mana-mana, untuk kau dan aku. Taman es krim akhirnya sudah buka. Ayo kita masuk dan bersenang-senang. Es krim adalah favoritku di seluruh dunia. Oh, aku penasaran ada berapa rasa es krim yang bisa kita coba. Ayo kita lihat. Apa yang paling kau suka? Es krim, es krim. Apa yang paling ku suka? Es krim, yeay. Rasa yang paling enak? Es krim, es krim. Lebih enak dari yang lain? Es krim, yeay. Aku suka coklat. Satu scoop di dalam kon, ku mau yang banyak. Ku makan siang hari, menyegarkan diri. Coklat rasa kesukaanku. Apa yang paling kau suka? Es krim, es krim. Apa yang paling ku suka? Es krim, yeay. Aku suka rasa cookies. Ku makan pelan-pelan agar tidak habis. Rasanya enak dan sangat lezat. Rasa cookies kesukaanku, yeay. Rasa yang paling enak, es krim, es krim. Lebih enak dari yang lain, es krim, yeay. Aku mint coklat chip. Rasanya meledak di dalam mulutku. Ada rasa renyah dan sangat manis. Mint coklat chip kesukaanku. Apa yang paling kau suka? Es krim, es krim. Apa yang paling ku suka? Es krim, yeay. Aku suka vanila. Tambahkan pisang di atasnya. Ada yang bilang hambar, tapi ku sangat suka rasa vanila kesukaanku. Rasa yang paling enak, es krim, es krim. Lebih enak dari yang lain, es krim, yeay. Aku suka strawberry. Warnanya pink dan sangat cantik. Rasanya enak dan menyegarkan. Strawberry kesukaanku. Apa yang paling kau suka? Es krim, es krim. Apa yang paling kau suka?